يعظكم لعلكم تذكروا والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة dan mengingatkan dan mengajak pada seluruh warga sekalian bahwa sholat menjadi suatu kewajiban umat muslim yang harus dilaksanakan. Syukur-syukur kita bisa mencari sunnah-sunnahnya. Begitu kalian nanti meninggal dan bisa pertama dalam sholat. Dan itu juga sebagai untuk kalian bersyukur. Kalau itu kalian lakukan, insya Allah akan membuat bekal nanti kelak. Setiap langkahmu, setiap tugas sehari-hari, kamu awali dengan doa. Perbanyaklah kegiatan-kegiatan ibadah, baik untuk dirimu sendiri maupun untuk orang lain, keluargamu, temanmu, syukur-syukur untuk masyarakat yang lebih luas. Karena hanya dengan itu yang bisa membuat kita hidup terang, hidup nyaman, dan insya Allah, Allah akan melindungi dan langkah tindakan kita. Allahu Akbar Maha Besar. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Pangdam 14 Hasanuddin yang di sela-sela kesibukannya telah menyempatkan waktu bisa datang dan berkunjung untuk melaksanakan sholat Jumat bersama. Kehadiran beliau bagi kami sebuah motivasi yang berharga, perhatian kepada kami, memberikan bantuan kepada masjid kami, insya Allah akan berguna kepada masjid ini ke depannya.